Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, Sobat Angler, pada kesempatan ini kita kembali unboxing. Tapi untuk isinya saya belum tahu isinya apa ini. Semoga isinya bersahabat karena terlalu banyak paket yang saya pesan. Oke, dengan tidak menunggu lama, Sobat, kita akan langsung buka saja. Kira-kira apa isinya? Semoga isinya menarik lah ya. Iya, namun sebelumnya Sobat, jangan lupa untuk support terus channel kita ini. Semoga channel kita ini tetap berkembang dan menjadi hiburan bagi para penonton semua. Ini Sobat, kita akan lihat kira-kira apa isinya ya. Isinya, oh kita sudah bisa lihat Sobat dari bungkusnya. Ternyata isinya adalah reel spinning. Oke. Reel spinning nih Sobat. Nah, ini apa ini? Oke. Ini adalah senarnya. Senar yang dari tokonya nih. Ini ukuran berapa meter ya? Berapa meter ini? Oh ini 100 meter Sobat nih. Kelihatan lah ya, ini ukuran 100 meter. Jadi di sini 20,28 lb. Jadi kekuatannya itu lumayan. Nah ini pecah. Namun gak jadi masalah lah. Yang penting selamat sampai tujuan barangnya. Gak jadi masalah, tetapi yang dimasalahkan yang di sininya Sobat. Semoga nggak ada masalah di sini. Kita akan lihat isinya. Berharap bersahabat. Ya. Oh, ternyata ini ada bungkusnya Sobat. Nah, ini isinya Sobat Angler. Nah, ini adalah reel power handle. Oke. Nih, nah. Wah mantap ini Sobat. Wah bunyinya aja nggak ada ini. Ini reel power handle. Oke, kita akan pasang dulu. Kita kasih kencang. Nah ini Sobat Angler. Bagaimana? Mantap enggak? Tentu mantap lah ya. Wah dan harganya lumayan ini Sobat, lumayan buat buat itulah. Oke, mantap. Ini ukuran reelnya itu yang 3000, kelihatan ya Sobat ya, yang 3000. Dan semua isinya ini atau bahannya, bahan yang terbuat dari apa ya, yang penting yang terbaik lah sesuai dengan harganya. Kita akan buka dulu seperti apa isinya di dalam. Nah ini truknya Sobat. Wah cus memang ini mengkilap begitu Sobat Angler. Kita akan pasang lagi. Jadi terima kasih buat toko yang telah mengirimkan barang. Barangnya aman, selamat sampai tujuan tanpa ada yang rusak. Nih. Ini Sobat. Wih, jos. Nggak ada bunyinya. Mantap lah. Terbaik. Nih. Dan ini tempatnya Sobat Angler. Ini tempatnya. Kalau misalnya ini kita akan buka. Atau kita tutup aja deh. Nah, kita masukkan ke dalam sini untuk lebih aman jikalau kita bawa ke mana-mana. Nah, kebungkuskan bonusnya tadi ini. Oke deh, sekali lagi terima kasih buat toko yang telah mengirimkan barang. Dan terima kasih juga bonusnya. Semoga kita menjadi langganan setia. Ini mereknya.